Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. ومن يلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kembali kita mendapatkan karunia, mendapatkan nikmat yang begitu besar. Kita masih mendapatkan kesempatan untuk melakukan dan beraktivitas yang bernilai ibadah. Salah satunya tentunya adalah dengan menghadiri majalisul ilmi yang salah satu di antara ibadah pokok, bahkan penunjang utama dari seluruh ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan menuntut ilmu, kata beliau, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban atas individu muslim. Dan dimaklumi itu juga mencakup muslimah atau kaum muslimin dari kalangan para wanita. Dan sebagaimana yang diskedulkan, dijadwalkan, setiap Ahad sore kita akan belajar dari Bulughul Maram dan masih di kitab yang membahas tentang Al-Mu'amalat, yaitu Kitabul Buyu' di bab syurutihi wa manaha anhu, bab yang menyebutkan hadith-hadith yang terkait dengan syarat-syarat dari jual beli dan apa-apa yang terlarang dari jual beli dan syarat tersebut. Ini adalah suatu hal yang sangat ditekankan di dalam Islam, sebab Islam itu datang untuk mewujudkan kemaslahatan baik untuk penganut atau pemeluknya dan juga kepada mereka yang belum mendapatkan hidayah di dalam Islam, untuk masuk ke dalam Islam. Dan suatu hal yang dimaklumi bahwasanya semua manusia secara umum termasuk kaum muslimin tentu menginginkan kebaikan yang banyak di dalam kehidupannya. Yang kebaikan yang banyak tersebut lazimnya disebut dengan al-barakah atau keberkahan. Itu salah satu yang bisa mewujudkan hal tersebut adalah ketika praktek muamalat itu terlaksana sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran was Sunnah, sesuai dengan tuntunan syariatul Islam. Di dalam hadis yang datang dari sahabat yang mulia, yaitu Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Penjual dan pembeli itu masing-masing memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. "Fa in sadaqa wa bayyana wurika lahum fi bai'ihima." Kalau keduanya
berlaku jujur di dalam transaksi muamalahnya secara khusus jual beli. Kata Nabi, burikalah umat fi bai'ihima. Maka transaksinya tersebut akan mendapatkan keberkahan. Keberkahan, yakni kasratul khair wa dawamah. Banyaknya kebaikan dan kontinunya kebaikan tersebut. Di antara bentuk barakah daripada muamalah yang benar, muamalah yang landasi dengan kejujuran, tentunya akan memperkuat ukhuwah dan persaudaraan di kalangan kaum muslimin, mendatangkan meraih pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab mengamalkan perintah Allah dan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menghindari segala sesuatu yang bisa berpotensi merusak ukhuwah, merusak persaudaraan, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang itu hanya bisa didapatkan melalui hal-hal yang memang sudah ada tuntunannya dari Al-Quran wa Sunnah. Wa in katama wa kadaba muhiqat baraka barakata bayihima. Kalau mereka terjadi kedustaan di antara mereka, mereka melakukan kedustaan dalam transaksi atau muamalahnya, maka akan tercabut keberkahan. Akan tercabut keberkahan. Walaupun mungkin dari sisi keuntungan duniawi banyak atau lebih, tetapi keberkahannya itu akan hilang. Dan itu akan membuat seseorang akan jauh daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan masuk insyaallah taala di hadis dengan nomor 807. Hadis dengan nomor 807 di mana muallif rahimahullahu taala, yaitu Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyebutkan wa anhu, dan dari beliau. Beliau di sini adalah Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah. Saya bertanya, wahai Rasulullah, saya menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inni abi'u bil baqi. Sungguhnya saya menjual di baqi. Fa'abi'u bid-dananir, saya menjual dengan dinar. Wa'akhuzud darahimah, dan saya mengambil atau menerima dengan dirham. Wa'abi'u bid-darahimi, saya menjual dengan dirham. Wa'akhuzud bid-dananir, dan saya mengambil atau mendapatkan dinar. أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. Saya mengambil ini daripada ini, dan kemudian saya diberi ini dan dari ini. Naam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, maka kemudian Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ. Kata Rasulullah, tidak mengapa. Engkau mengambilnya, engkau mendapatkannya atau menerimanya dengan harga pada hari tersebut. Selama kalian belum berpisah dan tidak ada masalah di antara kalian. Naam. Rawahu al-khamsatu wa sahahu al-hakim. Naam. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang lima. Naam. Yaitu Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, demikian pula oleh Imam An-Nasa'i di dalam Sunan dan Musnad mereka. Secara marfu, secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Pertama, terkait dengan riwayat ini, riwayat hadis ini yang secara marfu ini dikritik oleh sebahagian ulama, sebab yang meriwayatkan dari Imam Abu Daud
At-Tirmizi, An-Nasa'i dan selainnya, itu semuanya dari jalur Simak ibn Har, dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Umar, marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Simak ibn Har ini dikritik oleh sejumlah ulama hadis. Ya, termasuk yang menjadi kritikan terhadap beliau, ada riwayat yang lain, ya, ada riwayat yang lain yang juga datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, dari Sa'id bin Jubair, ya, tapi tidak melalui Simak ibn Har, ya, tapi melalui Daud bin Abi Hindi yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dalam musannafnya. Dan dimaklumi Daud bin Abi Hindi itu lebih terpercaya, ya, lebih tiqah dibandingkan, ya, Simak ibn Har. Naam, olehnya, ya, riwayat ini dikritik sanadnya oleh sejumlah ulama sebab diriwayatkan dari Simak, dari jalur Simak ibn Har secara marfu. Sementara jalur lain itu tidak meriwayatkan secara marfu tapi hanya mauquf, yakni dari perbuatan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Ala kulli hal, walaupun hal tersebut yang sahih adalah yang mauquf, ya, dimaklumi perbuatan atau ucapan sahabat dan itu hukumnya adalah mauquf selama itu tidak diselisihi oleh para sahabat yang lainnya, ya, dan juga tidak bertolak belakang atau kontradiksi dengan nas-nas yang ada, maka itu diterima dan hujah sebagaimana dimaklumi dalam mazhab, ya, Hambali. Nah, sehingga kesimpulannya secara ringkas kita katakan bahwa riwayat ini bisa kita terima dan seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi, ya, walaupun beliau mengkritik, ya, Simak ibn Harf rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya, ya, isi dan kandungan hadis ini diamalkan oleh para penuntut, oleh para ulama. Nah, diamalkan oleh para ulama. Nah, kata Abdullah bin Umar, beliau menyampaikan kepada Nabi, "Inni abi'u bil baqi." Saya berjual di Baqi. Ya. Di riwayat lafaz yang lain atau riwayat yang lain, beliau menjual ba'ir, ba'ir unta. Dan di Baqi ini Baqi al-Gharqat. Ya. Baqi al-Gharqat adalah kompleks pekuburan penduduk kota Madinah. Kompleks pekuburan penduduk kota Madinah. Nah, dalam lafaz yang lain itu An-Nafi', bukan Al-Baqi. Nah. Nah, fa'abi'u dananir wa akhudhu dirahim. Saya menjual dengan dinar. Iya. Saya menjual dengan dinar dan saya mengambil dengan dirham. Iya. Dinar itu mata uang emas. Dinar mata uang emas. Dananir jamak dinar. Iya. Dirahim itu dirham. Dan dirham ini mata uang perak. Naam. Maksudnya beliau menjual unta. Iya, unta tersebut, iya, dengan harga dinar. Ya. Naam. Dengan harga dinar. Tapi beliau mendapatkan atau dibayar dengan dirham. Dan dimaklumi berbeda antara mata uang emas dengan mata uang perak. Tentu yang lebih tinggi adalah mata uang dinar. Ya, di sini nampak bahwasanya beliau jualnya dengan dinar, ya, harga dinar sekian misalnya, tapi iya, beliau dibayar dengan dirham. Nah, seharga dinar tersebut. Seharga dinar tersebut. Nah, demikian pula sebaliknya beliau menjual dengan dirham, tapi beliau iya, mengambil atau mendapatkan dengan dinar. Nah, iya. Akhudhu hadha min hadhihi wa utiya hadhihi min hadha. Saya mengambil ini dari ini, dan kemudian saya diberi ini dari ini. Nah, lalu hal ini ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh hal tersebut? Ya.
apakah boleh hal tersebut? Iya, berbeda mata uangnya. Iya, 1 dirham, iya, harga dirham sekian, dinar sekian. Tapi ternyata dibayar dengan dirham. Tentunya tidak sama, misalnya 21 dinar itu 10 dirham. Iya. Unta itu misalnya harganya 1 dinar. Ya, misalnya 1 dinar. Tapi dia dibayar bukan dengan dinar. Dibayar dengan dirham, 10 dirham. Senilai dengan iya, kursnya, senilai dengan dinar tersebut. Begitu pula sebaliknya. Naam. Apakah boleh hal tersebut? Nah, ini ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan apa? La ba'sa. Namanya la ba'sa, tidak mengapa. Ya. Anta khuzaha bi sa'alin yaumiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa. Ya. Yakni misalnya menjual seekor unta dengan 5 dinar, ya. Dan mendapatkan bayarannya sejumlah dengan 5 dinar tersebut dalam bentuk dirham. Iya. Misalnya, iya, 5 dinar itu adalah 60 dirham. Iya. Harganya 5 dinar. Iya, dan dia dibayar dengan 60 dirham. Kalau dikurskan sama 60 dirham ini dengan 5 dinar. Iya, ataupun sebaliknya. Iya, kata Nabi boleh. Ya, boleh maksudnya tidak mengapa dan tidak ada dosa dengan hal tersebut. Ya, tidak mengapa dan tidak ada dosa. Ya, halal dan sah. Tapi kata Nabi harus dengan 2 syarat. Ya, harus dengan 2 syarat. Pertama kata Nabi bisi alin yaumiha dengan harga pada hari itu. Maksud dengan harga pada hari itu, kurs pada hari itu. Kursnya pada hari itu bagaimana? Misalnya nilai tukar dinar satu dinar misalnya, ya, satu dinar itu dinilai dengan 10 dirham. Ya, kurs hari itu. Satu dinar senilai dengan 10 dirham. Kurs hari itu, tanggal itu, hari itu. Iya. Bukan yang kemarin misalnya. Sebab namanya kurs itu bisa berubah. Ya. Kemarin misalnya satu dinar itu 5, sekian dirham. Ya. Atau ditunggu besoknya. Kalau besoknya satu dinar senilai dengan 6 dirham. Ini enggak boleh. Harus kurs hari itu. Ya. Kurs hari itu sama dengan emas, harus harga emas hari itu. Ya. 6. Kalau mata uang asing sama dengan tadi, harus dengan kurs pada hari itu. Ini syarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua, malam yatafarraqa wa bainakuma syai'un. Ya, syarat yang kedua ini adalah selama kalian belum berpisah. Ya. Naam, selama kalian belum berpisah. Maksudnya adalah iya dan biadin, serah terima langsung. Ya, serah terima langsung, tidak boleh ditunda. Ya. Naam, tidak boleh ditunda. Misalnya, iya. Satu dinar itu senilai dengan 5 dirham. Iya, saya tukar satu dinar dengan 5 dirham. Tapi besok bisa kasih ke 5 dirhamnya. Iya, atau 1 jam kemudian. Enggak boleh ditunda seperti itu. Iya. Naam. Harus iya dan biadin. Naam, ini syarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan syarat ini juga berlaku iya untuk semua komoditi ribawi. Iya, semua komoditi ribawi yang punya illah yang sama. Iya, apakah sama komoditasnya atau berbeda tapi ilahnya sama. Seperti misalnya yang sama emas dengan emas. Ya, perak dengan perak. Iya, itu kan sama. Ya. Kurma dengan kurma. Garam dengan garam. Gandum dengan gandum. Harus sama. Ya. Iya, itu komoditasnya sama. Naam. Iya. Nah,
Kalau misalnya komoditasnya berbeda tapi ilahnya sama. Iya, misalnya uang dengan emas. Iya. Itu kan berbeda komoditasnya. Uang dengan emas tapi ilahnya sama. Apa ilahnya? Alat tukar. Iya, dinar, dirham mata uang. Iya, rupiah, dolar, euro, yen mata uang. Nah. Nah, dinar dengan dirham di sini komoditas. Iya. Beda enggak? Iya. Beda, dinar itu beda, dirham itu beda, tapi ilahnya sama, sama-sama nilai tukar. Sama dengan tadi kurma, iya, ataupun milh. Ini ilahnya apa? Sama-sama makanan dan sama-sama ditakar. Iya, na'am. Oh iya, dan ini di terkait dengan 6 komoditas ribawi disebutkan dalam hadisnya Usama Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal fiddatu bil fidd wa adh-dhahabu bil dhahabi wal fiddatu bil fiddati wa wal burru bil burri wasy'ir bis sya'ir wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi." Naam. 6 komoditi yang komoditi disebut komoditi ribawi. Ya. Bukan dikatakan bahwa kalau ada yang punya emas langsung dikatakan dia riba, tidak. Tapi begitu diperjualbelikan dan dipertukarkan. Ya. Naam. Iya. Harus apa? Iya, kata Nabi, mitlan bimislin, harus sama ukurannya. Iya, harus sama ukurannya. Emas yang 24 karat dengan mau ditukar dengan emas yang 21 karat, iya, itu harus sama ukurannya. Sama-sama 3 gram, sama-sama 5 gram dan seterusnya. Iya, mitlan bimislin, sawa'an bisawa'in, iyadan biyadin. Ah ini, iyadan biyadin harus serah terima langsung. Iya, tidak boleh. Oh, tunggu dulu mau dikirim. Insyaallah 2,5 menit kemudian misalnya. Iya, kan walaupun tidak ada itu yang dikirim pengiriman 2,5 menit kemudian. Nah, walaupun 2,5 menit kemudian enggak boleh ditunda. Iya. Kapan itu ditunda terjatuh dalam riba nasi'ah. Iya, riba nasi'ah itu penundaan, iya. Terpending pembayarannya. Iya, terpending serah terimanya. Nah, dan ini termasuk riba jahiliyah. Ya. Nah, termasuk riba jahiliyah. Salah satu dari 2 jenis riba yang dikenal. Ya, satunya itu riba fadl, kelebihan. Ya, kalau riba fadl, emas 24 karat ditukar dengan emas 21 karat. Iya. Karena emas di 21, iya. 1 4 gram, 1 3 gram. Iya, ini riba fadl namanya. Riba kelebihan. Iya, kalau nasi'ahnya, iya, nanti pi saya kasih kok emasnya ini jam 1 pi, jam 2 pi. Iya, itu dekat saja waktunya enggak boleh. Apalagi bilang pekan depan pi saya kasih kok emasnya. Iya, masih mau pakai ini. Masih senang-senang hati mulai pakai. Iya, naam. Iya. Naam, dan ada apa namanya? Ada nanti saya sebutkan tentang pertanyaan terkait dengan emas antam. Iya. Sebab ada yang kuliah orang berbisnis emas antam ya. Nah, gak tahu siapa itu. Iya, tapi saya juga tidak mau apa-apa sebelum ada pertanyaan yang masuk. Dan ada pertanyaan secara japri yang masuk terkait dengan itu. Iya. Nah, 6 komoditas ini jemaah sekalian. Iya, karena masalah inilah sampai siapa namanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakan kepada Rasulullah, boleh enggak seperti itu? Itu harga dinar. Ya, harusnya kan dibayar dengan dinar. Kan gitu? Iya. Ini dibayar dengan dirham, boleh enggak seperti itu? Iya. Kalau di zaman kita ini, iya, punya rupiah, boleh enggak dibayar dengan dolar? Boleh enggak dibayar dengan euro misalnya atau dengan yen, ya. Nah, ada orang yang pesan sama kita, iya, kita jual barang yang ternyata barang itu hanya ada satu-satunya di Indonesia, ya, di Palopo Pisce itu barang. Iya, ada yang pesan dari Jepang misalnya,
ya, entah bagaimana bahasanya sampai bisa connect. Iya, dia mau bayar. Iya, tapi dimaklumi dia punya mata uang apa? Yen. Iya, dia punya mata uangnya. Boleh enggak dia bayar dengan padahal itu harga rupiah? Iya, misalnya apa di sini? Barang A misalnya itu hanya ada di sini. Dia bayar pakai yen. Kalau di sini harganya harga rupiah. Boleh enggak dibayar dengan harga yen? Maka bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak mengapa. Pertama syaratnya apa? Syaratnya apa? Iya, harus sama kursnya. Kurs hal itu yen dengan rupiah, hal itu kursnya berapa? Kalau misalnya hal itu di transaksinya hal itu dibayar. Ya. Hal itu di apa namanya? Hal itu juga dia kursnya berapa? Nah, hal itu juga kursnya dilihat kurs berapa. Bukan kurs nanti besok atau yang kemarin. Tidak. Hal itu. Nah, sebab itu syarat dari Nabi SAW. Bisi'lin yawmiha. Iya. Dan yang agak sulit ini adalah harus ya dan biadin. Harus serah terima. Iya. Nah, harus serah terima. Nah. Dan serah terima ini di sini diperdefinisikan oleh para ulama khususnya terkait dengan transaksi online yang menggunakan jasa banking. Ya. Apakah ketika misalnya kita mentransfer dalam bentuk yen tadi dan sampai ke kita dalam bentuk rupiah, ya, ini dihukumi at-taqabud ya dan biadin, ya, diterima secara langsung, ya, atau tidak? Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Nah, dan sebagian ulama mengatakan itu tidak. Ya, tapi kebanyakan dari para ulama itu menyebutkan adanya bukti tersebut, ya, hitam di atas putih, itu sudah menunjukkan dia sudah menerima. Ya, dia sudah menerima. Nah, ini. Ya, walaupun saya tetap menghargai para ulama sebab para ulama senior yang menyebutkan itu tidak boleh. Ya, seperti Profesor Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullah taala. Naam, itu lama senior. Naam, hafizahullah taala. Naam, ini mungkin ya. Jadi utamanya di zaman kita ini seperti ada saudara teman yang atau keluarga kita yang mungkin jadi TKI, TKW di negeri apa? Di negeri antah berantah sana atau seperti di Riyadh. Ya, di Yordania kan pakai mata uang asing. Naam. Bisa dia pakai rial, dikirim 1000 rial ke sini. 1000 rial. Iya. Kita terima dalam bentuk apa? Rupiah atau rial? Tidak. Ya, dia kirim, dia pergi ke bank sana. Dia minta ditransfer ke bank korespondennya, Bank Riyadh misalnya. Dan itu Indonesia dan itu butuh waktu sekitar 2 sampai 3 hari. Baru bisa kita dapatkan uangnya. Naam, tidak bisa langsung. Tidak sama kalau transfer rupiah dengan rupiah. Begitu saya bilang masuk, langsung ditarik via ATM. Ini tidak. Ya. Naam. Nah, dia kirim 1000 rial. Ya. Kita di sini terimanya dalam bentuk rupiah. Kurs hari itu misalnya, 1 rial 3.500 rupiah. Dikali 1000 menjadi 3.500. Iya, ini permasalahan sebab tidak langsung diterima di sini. Butuh waktu, ya, moderasi 2-3 hari, maksimal 3 hari. Baru bisa ditarik. Nah, ini yang dianggap tidak iya dan biadin. Iya, naam. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, iya, adanya bukti transaksi tersebut dan sudah diterima oleh pihak bank, sudah masuk ke rekening kita, hanya belum bisa dicairkan, itu sudah bukti bahwa itu sudah diterima sebenarnya. Ya, secara walaupun secara fisik belum. Kenapa? Karena sistem yang memang haruskan demikian. Ya, nah, kan tidak mungkin juga ya. Ya, istilahnya kita kirim begini langsung kita ambil begitu saja. Tidak mungkin. Itu butuh waktu. Nah, walaupun sekali lagi saya tetap menghargai dan memuliakan para ulama yang berpendapat selain daripada hal tersebut. Nah, selain daripada itu jemaah sekalian, misalnya
utang. Iya, ada orang yang punya utang 10 juta. Iya, 10 juta. Dia punya utang 10 juta. Dia janji mau bayar 3 bulan ke depan. Naam. Harusnya utang dibayar dengan utang uang dibayar dengan apa? Dengan uang juga. Iya. Itu yang seharusnya. Dia pinjam 10 juta, kembali 10 juta koma. Hah? 10 juta koma 00. Ini jamu juga. 10 juta koma 00 enggak boleh ini. Ini bukan ini transaksi tabarruat, enggak boleh lebih. Iya, 10 juta koma 00. 10 juta pas. Nah, tapi ternyata qadarullah dia tidak punya uang. Dia punya emas. Ya, paham maksudnya dia punya emas. Dia mau bayar utangnya dengan emas. Iya, boleh enggak seperti itu? Hah? Boleh enggak seperti itu? Boleh enggak? Iya. Insyaallah itu boleh. Ya. Naam, insyaallah itu boleh dengan dalil hadis ini. Ya. Naam. Sebab apa? Utang itu kan utang yang dia pakai utang apa? Uang. Dia bayar pakai emas. Di sini apa? Iya, dinar. Dia pakai bayar apa? Dirham. Dirham dia pakai bayar apa? Dinar. Naam. Tapi apa syaratnya? Bisa liyaumiha, kurs hari itu. Makanya lihat harga emas hari itu berapa. Bukan harga emas pada saat 3 bulan lalu saat kau mengutang. Ya? Nah, harga emas saat itu berapa? Ya? Nah, ini biasa harga emas bagaimana? Saya tidak ikuti emas-emasan saya. Ya? Apalagi perak-perakan. Biasanya naiknya berapa atau turunnya berapa? Ya, siapa di sini yang juragan emas? Ya, atau tukang gali emas? Nah, biasanya harganya bagaimana? Artinya fluktuatif, tidak flat. Fluktuatif ya, tidak flat. Flat kan rata naiknya. Ya, tidak rata ya berarti tetap kadang naik kadang turun. Ya, nah. Mau bayar pakai emas, ya silakan bayar pakai emas. Iya, sebabnya Allah mempersyaratkan tidak boleh dipersyaratkan di awal harus pakai emas. Iya, walaupun hal tersebut juga disanggah oleh para ulama yang lainnya. Ala kulli hal itu boleh berdasarkan hadis ini. Tapi iya, bisa liyumiha harga emas hal itu. Iya, harga emas hal itu. Tinggal dilihat emas tadi berapa utangnya? 10 juta. Jadi dilihat harga emas hari itu berapa. Ya, dilihat dengan emasnya. Kalau memang sesuai dengan itu, silakan bayar pakai emas. Bukan harga emas pada saat dia berutang. Ya. Nah, pada saat dia berutang. Nah, apa dalilnya? Dalilnya hadis yang sedang ya, yang sedang kita pelajari ini yang di mana Abdullah bin Umar menjual dengan harga dinar tapi dia dibayar dengan harga dirham. Beliau juga pernah menjual dengan dirham itu harganya senilai sekian dirham. Tapi ternyata dia dibayar di orang konversi dalam bentuk dinar. Nah, dan kata Nabi apa? La ba'sa. Tidak mengapa, tapi dua syarat yang Nabi sebutkan. Apa syarat yang pertama? Kurs pada hal itu, harga emas hal itu kalau emas, dan yang kedua harus serah terima. Ya, tidak boleh yang berutang tadi. Ya, saya rencana mau bayar utang ini tapi tidak ada sekali uangku yang ada bongkahan emas. Ya, misalnya ada saya punya bongkahan emas. Iya, 10 juta. Nanti saya mau cipik sebagian supaya bisa saya bayar. Iya. Tapi masih kusayang-sayang ini emasku ini. Malah saya malas-malas cipik. Besok pindah. Tidak boleh. Ya, tidak boleh ditunda. Kena riba nasiah. Iya, dia harus bayar memang ketiga itu. Ya, harus istilahnya ya dan biadin ya. Nah, makanya kata Nabi, wa idza ikhtalafatil hadhil asnafu, kalau berbeda dua komoditas, berbeda komoditasnya, emas dengan perak, emas dengan kurma, kurma dengan gandum, iya, fabi'u kaifa syi'tum. Iya, idza kana ya dan biadin, silakan jual berapapun iya, sesuai dengan keinginan kalian. Tapi iya dan biadin harus serah terima. Kontan istilahnya. Ya.
Naam. Hal spontan tidak boleh ditunda. Jangankan ditunda satu hari, satu jamnya tidak boleh. Naam. Nah, ini yang kadang ya kita dapatkan di sebagian transaksi. Naam. Padahal itu tidak benar yang seperti itu. Naam. Nah, termasuk ada yang tanyakan, ya. Afwan Ustaz, saya mau bertanya. Semisal A menawarkan kepada si B emas seharga 2.000. Lalu si B menawarkan kepada si C emas tersebut seharga 3.000. Dan si C mau membeli emas tersebut. Paham maksudnya? Paham pertanyaannya? Ya. A menawarkan emas kepada si B. Nah, harganya itu emas anggaplah 2.000. Ya, enggak tahu berapa ons itu 2.000. Ya. Contoh aja ini. Nah, enggak tahu ini yang kasih contoh ini siapa. Nah, lalu si B menawarkan kepada si C seharga 3.000. Iya, berapa untungnya? Lumayan. Kali banyak. Banyak. Nah, dan si C mau beli emas itu. Emas mau beli emas tersebut. Si C mentransfer uang ke B 3.000. Lalu uang yang dikirim si C dipakai membayar si A 2.000. Mantap. Ya. Bolehkah seperti itu? Pertama jemaah sekalian, ini si B menjual emas yang belum dia miliki. Bagaimana caranya? Ya. Belum dia miliki itu emas. Kalau belum dimiliki, bisa enggak diserahkan? Enggak bisa diserahkan, enggak boleh, Om. Ya. Nah, harus diserahkan, harus ya dan biadin. Ini kan beda, uang dengan emas kan harus ya dan biadin, kontan. Ya. Dan kata Nabi, wala ya bi, malai salaka indak, jangan kau curi sesuatu yang belum kau miliki. Belum pi dia punya emas itu, baru bicara-bicara, ada emasku. Ya. Nah, iya, berapa? 2.000. Mau ke emas? Dia telepon dia, mau emas. Iya, ada emas begini, mau ke berapa? 3.000. Oke, datang sebelah. Balaknya mana? Iya. Nah, maka tidak boleh. Satu, dia menjual sesuatu yang belum dia miliki. Yang kedua, tidak kontan. Ada 5 nasi ada di situ. Iya, ada 5 nasi ada di situ. Tidak bisa si B tidak bisa serahkan ini emas ke si C. Kenapa? Emasnya masih ada sama si A. Masih ada kantong, masih berapa pergi jalan-jalan. Ya, sementara sudah deal ini B dengan C. Sudah baku transfer nih. Bahkan keuntungannya sudah nabelikan mungkin gorengan. Nah, sementara emasnya belum bisa diserahkan. Gak boleh lah. Ya, nah, mudah-mudahan transaksi seperti ini tidak terjadi di kalangan para ikhwan dan akhwat. Ya, nah, sebab ini ditanyakan kepada saya, pasti ada yang terjadi nih. Nah, ya. Nah, ini secara tidak sengaja saya ingat ini pertanyaan sebab yang disinggung di sini. Nah, yang itu disinggung di sini ketika komoditas ribawi yang 6 asnaf itu dalam hadisnya Ubadah bin Shamit riwayat Bukhari. Ya, walaupun para ulama berselisih apakah hanya dibatasi oleh 6 komoditas itu, emas, perak, bur, gandum kasar, syail, gandum halus, kemudian tamar, kurma, dan milh, garam. Kalau mazhab zahiriyah hanya 6 komoditas. Tapi kalau mayoritas ulama, jumhur, iya, itu mengatakan semua komoditas yang memiliki illah yang sama. Iya, emas dan perak. Apa illahnya di situ? Ini ditukar. Alat tukar menukar. Maka semua alat tukar menukar sama diillahkan sama dengan emas. Iya. Adapun yang lain, kurma, mil, itu bahan makanan yang bisa ditakar, ditimbang. Iya. Semua ditimbang, ditakar. Iya, maka beras, iya, jangan dibilang oh enggak masuk di beras. Saya mau jual beras. Beras apa? Iya. Ini misalnya enggak yang apa? Beras dok apakah yang beras standar? Begitulah. Beras standar mau ditukar dengan beras silver apakah? Beras A, beras kepala. Ya, beras standar beras kepala. Nah, iya, karena beras kepala nilainya tinggi, beras standar harganya iya menengah ke bawah dan cenderung ke bawah sekali. Nah, iya, 10 kilo ditukar dengan beras kepala 15 kilo. Boleh enggak?
Tidak boleh. Ya, naam. Loh, kan balas tidak disebut dalam hadis. Iya, memang tidak disebut dalam hadis, tapi ilahnya sama dengan tamar, bahan makanan. Ya, yang bisa ditakar dan ditimbang ilahnya. Penyebabnya maksudnya, alasannya. Ya, naam. Nah, dia harus sama. Kalau 10 kilo, tukar dengan 10 kilo. Nah, kalau memang beras dengan beras. Bagaimana kalau beras dengan apa? Beras dengan apa misalnya? Beras dengan ayam. Iya, enggak ada masalah. Ya, enggak tahu contoh dari mana antum itu. Iya, terlintas begitu saja. Dia punya beras, mau makan, mau sekali makan ayam. Banyak beras di rumahnya. Iya, bahkan mungkin dia tidur di atas beras. Iya. Dan dia mau makan ayam. Iya. Ini beda enggak anunya, komoditasnya? Beda. Oh, kalau begitu kata Nabi, "Idza ikhtalafatil asnafu fabi'u kaifa syi'tum." Silakan. Kau mau jual ke, kau tukar ke beras 10 kilo kah, 15 kilo kah, terserah yang punya ayam. Ya. Kalau dia bilang, "Saya mau, iya, saya kasih kau ayamku." Iya. Ayam kate. Ini enggak bisa dimakan ya. Ayam apa? Ayam potong. Ya. Saya ayam potong, tapi kasih kayak berasmu 10 kilo. Iya. Ini yang punya beras 10 kilo, 10 kali 10. Berapa? 100 ribu. Ayam potong berapa, Ji? Iya. Loh, terserah gue dong. Iya. Enggak mesti sama. Enggak mesti, kan beda jenisnya. Iya. Beda jenisnya. Nah, beda jenisnya. Kecuali ayam dengan ayam ya enggak boleh. Ini beda beras dengan apa tadi? Ayam. Terserah yang punya beras. Si ayam juga ya berhak menentukan. Nah, kalau sudah deal, nah biar bagaimana itu kalau mau sekali makan ayam. Ya, nah 15 kilo minta nak kasih itu. Kalau mau sekali makan ayam, enggak pernah dia tanya mungkin sebulan. Nak kasih ini. Enggak ada masalah kalau berbeda jenisnya. Nah, bisa dipahami ya. Silakan cari contoh yang lain, ya. Balaskan dengan gorengan, apa segala macam. Iya. Kan bisa itu barter seperti itu. Iya. Selama tidak sama komoditasnya. Iya. Nah. Iya, asal jangan utang dibayar dengan itu di kampung itu, utang dibayar dengan anak gadis. Iya. Nah, bapaknya punya utang, banyak utangnya. Iya, kebetulan ini pihak kreditur ini belum pi menikah. Ini mau saja menikah sama anakku supaya diputihkan utangnya. Banyak begitu kan? Nah, wah itu bahaya juga tapi gimana ya membahasnya begitu? Nah, itu banyak di kampung-kampung yang seperti itu. Iya. Kalau niatannya dari awal memang seperti itu sudah mendzalimi namanya. Iya. Saya kasih ke utang. Belum bisa bayar. Saya kasih utang lagi. Akhirnya datang, tiba-tiba datang. Begini, mana bayar utangmu? Wih, bagaimana caranya? Enggak ada tanggal deadline, tiba-tiba datang menagih utang. Pokoknya bayar utangmu, kalau enggak, kasih nikah sama anakmu. Nah, ini namanya menzalimi yang seperti ini. Ya. Nah, kecuali kalau memang tidak ada planning, perencanaan sebelumnya. Ini kasih utang, saya utang. Pusing, ini kasihan. Ini tiba-tiba datang menagih utang. Lewat-lewat ini anak. Ya, tebal pesona. Enam, itu bombo saja. Enam, ya biasa ada seperti itu. Kalau di kampung saya dua kali bisa saksikan, ya. Enam, saya tidak permasalahkan sebenarnya kecuali ketika melihat laki-lakinya kayak apa, perempuannya, bisa-bisanya itu, if saya lolok dia mau bisa-bisanya dia mau sama, iya, utang. Nah, kan biasa seperti itu kan. Nah, iya. Yang jelas kalau kita sudah paham seperti itu alhamdulillah itu akan enak ketika ada contoh di dalam ketika kita bertransaksi. Nah, pelajaran penting dari hadis ini pertama hirsus sahabati radhiyallahu anhum 'alal ilmi. Iya, di Su'ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam antasarrufihi. Ini menunjukkan semangat yang tinggi dari para sahabat. Iya. Terkait dengan ilmu, ya, terkait dengan ilmu. Ya, kenapa beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan tasarrufi, solfu, ya. Perlu saya sampaikan,
Ini namanya transaksi as-sarfu. Ya. Nah, kalau fikih itu as-sarf namanya. Mirip dengan istilah dalam bahasa Arab, salaf. Nah, contoh transaksi sarfu yang zaman ini, kurs valuta asing. Ya. Nah, valuta asing. Maksudnya jual-beli valuta asing. Tukar-menukar valuta asing. Ya. Tanya antum dapat uang $1. Ya. Mau ditukar. Dengan apa? Yang mau bilang dengan beras. Ya. Nggak ada pedagang beras. Pusing dari tuangmu kalau uang dolar. Dolarmu diganti dengan rupiah. Ya. Berapa kurs hari ini? Anggaplah 14.000 ya. Nah, ini bayar 14.000. Naam. Tidak boleh dibilang kita pakai kurs kemarin. Kurs kemarin 28.000. Enggak boleh. Atau tunggu-tunggu mi, nanti saya bayar kok 2 hari kemudian. Tunggu turun. Enggak boleh. Harus bisa al-yumiha. Ya, harus kurs pada hari itu. Nah, itu namanya transaksi as-sarfu. Dan itu bukan riba. Ya, $1 diganti dengan 14.000, 15.000. Nah, ini fa'idha ikhtalafatil asnaf. Kalau berbeda jenisnya. Silahkan dijual sesuai dengan yang kalian inginkan. Tapi harus iya dan biadin. Harus serah terima langsung. Ya, enggak boleh besok-besok bisa kasih uangnya. Enggak boleh. Harus terima langsung. Nah, sama tadi dengan emas. Emas itu sama dihitung sebagai nilai tukar. Nah, ini para sahabat ya. Sangat tinggi semangatnya dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian annahu la yushtaratun at-taqabud fi bai'il hayawan bin nuqud. Ada isyarat dari hadis ini kalau jual beli ya, jual belinya ini beda bukan sejenis tapi berbeda. Misalnya uang dengan barang. Kalau dalam konteks hadis uang dengan hewan, unta. Ini tidak dipersyaratkan mesti at-taqabud, mesti kontan. Iya, misalnya saya beli untamu satu berapa harganya 1 juta. Iya. Nanti saya antarkan sebentar. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Sebab beda aja uang dengan unta. Iya, kecuali kalau unta dengan unta. Iya. Enam, uang dengan uang, iya. Nah, tapi ini beda uang dengan unta ya. Sebagai pada 1 juta. Sebentar santarkan ya. Sharekan dulu pick up. Misalnya untuk bawa ontamu ke sana. Mungkin sebentar dia datang. Mungkin besok. Mungkin lusa. Apakah boleh seperti itu? Tidak takabut. Boleh. Sebab berbeda. Ya. Nah. Yang tidak boleh itu kalau sama. Iya. Nah. Sama komunitasnya. Atau sama ilahnya. Iya. Sama komunitasnya. Uang dengan uang. Atau sama ilahnya. Uang dengan emas. Sama kan ilahnya sebagai alat tukar. Itu harus iya dan biadin, harus kontan. Tidak bisa ditunda. Nah. Kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, annahu yata'akkadu ala kulli insanin arada ayyafa'ala ibadatan au ayya'kuda aqdan ayya'rifa ahkama, ayya'rifa ahkamahu. Nah, sangat ditekankan. Ya, sangat ditekankan bagi siapa saja ya, yang ingin melakukan satu bentuk ibadah ya, atau ingin melakukan satu bentuk transaksi. Apa itu? Ya'rifa ahkamahu. Dia harus tahu hukum-hukum terkait transaksinya itu. Dia harus tahu hukum-hukum terkait ibadahnya tersebut. Ya. Ini sangat penting. Orang mau melakukan ibadah, dia mau sholat sunat duha, dia harus tahu. Sholat sunat dua itu berapa rakaat, ya, naam, menghadap kemana dan seterusnya. Dia harus tahu, tidak asal-asalan. Yang penting mau ke sholat duha, ya, tapi sholat duhanya tengah malam misalnya, iya, kan dia tidak tahu hukum masalahnya. Naam, iya, dia mau melakukan transaksi, ya, dia mesti tahu transaksinya bagaimana, iya, naam, dia mesti tahu transaksinya bagaimana, tahu hukum-hukum terkait masalah itu. So, jangan sampai iya, terjadi salah satu dari dua hal. Kalau bukan dia yang dirugikan, dia yang merugikan orang lain. Nah, ini yang dihindari sampai kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu menekankan
jangan masuk ke pasar kami illa man kana lahu faqihan, kecuali orang yang faqih. Maksudnya tahu fikih muamalat. Masuk ke lingkupnya Pak Balu. Nah, dia tahu itu fikih muamalah. Naam. Sebab ini yang termasuk banyak yang menyebabkan perpecahan, ya, persaudaraan di kalangan ikhwan maupun ahwat disebabkan hal tersebut. Kemudian hadis itu juga menunjukkan la yahillu ayakhudha audan bi aksal min si'ril yawm. Ya, tidak boleh dan tidak halal mengambil, ya, mengambil tukar audan, pengganti daripada pengganti daripada itu alat tukarnya tadi, dinar dengan dirham, bi aksal min si'ril yawm, lebih daripada harga pada hari itu. Ya. Nah, misalnya dinar pada hari itu adalah harganya sekian, maka dia hanya boleh mengambil sekian. Ya. Dinar pada hari itu kursnya setara dengan 5 dirham, maka dia mengambil sekian 5 dirham, tidak boleh lebih. Ya. Emas pada hari itu harganya 500 ribu per 1 gram, dia hanya boleh. Ya, tidak boleh lebih daripada hal tersebut. Naam. Hadis itu juga menunjukkan ishtiratut taqabud fima yushtarata fihi al-qabdu. Ya. Hadis itu juga menunjukkan bahwa dipersyaratkan, ya, at-taqabud, kontan. Ya. Naam. Apa-apa serah terima, at-taqabud serah terima. Ya, pada apa-apa yang dipersyaratkan dengan kontan. Ya. Naam. Apa-apa yang dipersyaratkan harus serah terima. Ya. Maka itu dipersyaratkan pada apa-apa yang harus dibayar dengan kontan. Naam. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita sebutkan dari daripada hadis ini. Naam. Ustaz, ana mau bertanya bagaimana hukumnya ketika ana memiliki utang uang orang lain dengan jumlah 2.000. 2.000. Ini apa ini? Uang parkir. 2.000 kan itu 20.000. Tapi saya lihat dulu. Iya, 2.000. Iya, enggak apa-apa, 2.000. Lalu dibayar dengan emas seharga 5.000. Berarti masih ada uangku di situ 3.000. Jangan tanya sama saya. Sama itu yang kukasih emas. Ya. Bagaimana itu lebihnya, Ustaz? Makasih kembali. Ya. Nah, kasih kembali gak sisanya di anak atau jadi miliknya, Mi? Masya Allah. Kalau punya utang 2.000, iya, ada uang bayar 2.000. Tidak ada uang, iya, tanya apakah boleh dibayar pakai komoditi yang lain seharga dan senilai dengan 2.000. Iya, mau pakai kalau yang komoditasnya satu illah dengan uang seperti emas, ya harus sama dengan itu. Kalau ada lebihnya, kasih kembali. Iya, makanya sering biasa sebutkan, iya, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kalau ada kelebihan, tolong dikembalikan. Nah, ini masih ada hak Anda 3.000. Iya. Nah, masih ada hak Anda 3.000. Iya. Nah, silahkan Anda ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang market. Oh, market online shop. Market pasar. Online lawannya offline, shop pasar juga toko, ya, belanja, shopping belanja, ya, shopper pak belanja. Naam. Iya, dropship, ya, meletakkan drop itu meletakkan. Naam. Bagaimana hukum mengambil keuntungan dari promo cashback?
apa ini? Jika ingin mengambil barang. Naam. Ini saya tidak tahu bagaimana kronologis sampai ada promo cashback. Apakah itu diambil, apakah itu berasal? Iya, dari aktifnya kita. Iya, sehingga dari situ kita dikasih promo cashback, ataukah barang tertentu baru dikasih promo cashback, ataukah nanti sekian barang yang kita inden baru dapat promo cashback? Iya, ataukah nama kita yang dianggap bagus sampai dikasih promo cashback, atau kita orang paling cantik sejagat sampai dikasih promo cashback? Ini mesti ditahu apa harusnya. Kenapa dikasih promo cashback? Sebab tidak semua orang dikasih promo cashback. Iya kan? Nah, makanya bisa dijawabin nanti apa itu, apa alasannya dikasih promo cashback. Kecuali kalau semua orang dapat promo cashback tanpa kecuali. Yang membeli semua dapat promo cashback. Iya. Dan itu tidak mempengaruhi dari harga barang tersebut. Misalnya harga barangnya memang 5.000. Iya. Promo cashback 6.000. Kan naik 1.000. Iya. Kenapa? Ada promo cashback. Sama aja. Makanya diperjelas dulu. Kenapa sampai ada promo cashback? Dari mana diambil? Apa alasannya? Nah, kalau semuanya dapat promo cashback dan tidak mempengaruhi barang, sambaki. Iya. Nah, ada promo cashback. Itu tadi ya. Nah, tidak ada pengaruhnya dengan harga barang tersebut. Dan semua orang dapat peluang. Bukan cuma Anda, bukan cuma siapa. Iya. Maka sambaki. Tapi kalau enggak, perjelas apa alasannya pada promo cashback. Nah, jangan asal promo langsung disambaki. Tanya dulu. Bismillah, mau bertanya. Bagaimana hukum menjual sesuatu yang sama dengan dagangan teman di grup dagang? Tidak mengapa. Anda jual kue, misalnya apa? Kue bolu. Ya, teman Anda juga jual kue bolu. Jenisnya sama, loyangnya sama, bahannya sama, mungkin tukang masaknya sama. Tidak masalah. Ya, masing-masing orang punya rezeki berbeda. Silakan. Yang tidak boleh itu saling menjatuhkan. Ya. Bolu yang saya ini paling bagus sejagat, itu di sebelah, aih, bahaya. Tidak boleh saling menjatuhkan. Atau ya, harga bolu menurut kesepakatan tidak tertulis di komunitas balu bolu misalnya. Itu 10.000 satu lingkar. Ya, kau datang seperti pahlawan kemalaman. Ya, harga boluku saya 8.000 ji. Itu kau menjatuhkan orang lain. Nah, orang semua situ 9 pak balu bolu sepakat 10.000, paling tinggi 10.500. Kau tiba-tiba datang enggak ada hujan, enggak ada becin, enggak ada angin. Kau bilang 8.000 hak bolumu. Itu namanya menjatuhkan orang lain. Nah, dan juga yang tidak boleh sebaliknya. Orang sejagat tahu itu bolu harganya 10-15.000. Di atasnya itu makanan lain nih. Ya, kau pergi jual 25.000 misalnya. Ya, sudah heran, bahannya dari mana ini? Mungkin diimpor dari Riyadh ini mungkin bahannya ini. Sampai harga sekian. Ternyata setelah dibeli, sama pisik aja dengan yang lain. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Dua hal itu dihindari. Ya, jangan menjatuhkan orang lain atau mengangkat harga yang ternyata itu berbeda dengan harga yang seharusnya. Nah, adapun sama-sama menjual, biar kok 10 dalam menjual, asal jangan saling menjatuhkan. Ya. Nah, saya senang itu saya lihat itu para umat saling up. Ya. Saya juga kalau saya kenal umatnya saya up, yang penting saya tahu barangnya up. Ya. Mohon maaf kalau lewat-lewat di Belanda aku, nah tidak ku apa. Mungkin saya tidak kenal siapa umat ini. Ya. Nah, itu saja. Bukan karena ada kepentingan, ada keinginan, tidak. Kalau yang pasti saya kenal, dan saya tahu apa dijual, saat. Kalau tidak, kurang kenal misalnya, kurang saya tahu, malas gak juga tanya sama, ya. Nah, biasa ya. Anu saja. Nah. Tayyip. Jadi maklum saja, mungkin ada yang bertanya-tanya. Itu setiap posting up, ya, like dan subscriber. Sementara kita lewat-lewat jualannya tidak. Mungkin saya kurang kenal umat ini apa. Ya. Umat ini siapa dan seterusnya. Kemudian itu saja, tidak ada kepentingan di balik itu. Ya, sama sekali tidak ada. Yang saya kenal baik ya, saya begitu. Cukup demikian. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.